أيوه، سرعان ما القرآن تدابور تفسيره في جعبتك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه اللهم صل علىه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para pemirsa, para jamaah masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan bahasan kita dari Sirah Nabawiyah dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perang Uhud. Tentang perang Uhud. Adapun perang Uhud adalah kelanjutan dari perang Badar yang terjadi sekitar satu tahun sebulan setelah perang Uhud, setelah perang Badar. Kita sebut perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadhan. Adapun perang Uhud terjadi pada hari Sabtu di tengah bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah ya. Jadi apa namanya setahun lebih sebulan kira-kira. Adapun sebab terjadinya perang ini karena ketika orang-orang Quraisy pulang dari perang Badar, mereka balik ke Mekah. Mereka ditimpa dengan musibah yang sangat besar ya, tidak pernah mereka ditimpa dengan musibah seperti itu. Kenapa? Karena tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lainnya dibunuh dan terbunuh dalam perang, perang Badar, sehingga mereka sangat malu ya, karena mereka, orang Quraisy, memiliki pamor dan popularitas yang luar biasa di antara kabilah-kabilah Arab, kabilah paling top, kabilah Quraisy. Ya, kemudian, yang lebih memalukan lagi, mereka banyak, mereka seribu orang, kalah dengan tiga ratus orang. Ya, ini hal yang sangat memalukan kemudian lagi dalam kekalahan tersebut ternyata yang tewas adalah pembesar-pembesar mereka. Ya, saking begitu mereka malu ketika mereka pulang ke kota Mekah, mereka melarang tidak ada yang boleh menangis. Tidak ada yang boleh menangis. Semua harus menahan rasa tangis. Demi untuk tidak mempermalukan diri. Justru, tatkala mereka mendam tangisan mereka itu kesedihan mereka semakin semakin pedih luka dalam hati mereka. Sehingga dendam mereka dendam kusumat yang sangat mendalam. Akhirnya mereka persiapan selama setahun untuk bisa membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Ya. Maka uh, di antara yang mereka lakukan adalah semua harta yang selamat yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika di awal perang Badar kita cerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, karena Abu Sufyan pulang dari negeri Syam membawa harta yang sangat banyak, yaitu hasil jual beli penduduk kota Mekah. Ya, kita sampaikan bahwasanya orang-orang Mekah mereka penghasilan mereka adalah perdagangan. Jadi mereka kirim misalnya Abu Sufyan bersama rombongannya untuk pergi ke negeri Syam untuk berdagang kemudian hasilnya mereka bawa pulang. Nah, ketika mereka Abu Sufyan tidak pulang menuju kota Mekah lewat Madinah dari negeri Syam lewat Madinah Ya, karena negeri Syam di atas, di utara, Madinah baru Mekah. Jadi kalau mau ke Mekah lewat Madinah. Di sinilah Nabi SAW menghadang untuk merebut harta mereka. Uh, kemudian akhirnya Abu Sofyan kabur, sebagaimana pernah kita jelaskan. Yang terjadi perang Badar, pasukan dari Mekah menyerang, sementara kafilah dagang Abu Sofyan kabur menuju sampai Mekah. Dan kafilah dagang tersebut membawa harta yang sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya, disebutkan uh, diantaranya harta yang ada dalam kafilah dagang tersebut adalah seratus, uh, seribu ekor onta. Kafilah dagang tersebut membawa seribu ekor onta dengan emas sebanyak 50 ribu dinar. 50 ribu dinar ya. 50 ribu saya sering sampaikan satu dinar kalau dikonversikan sekarang adalah 4 seperempat gram emas. 4 seperempat gram emas. Kalau kalau 4 gram eh, kali 50 ribu berapa itu? Ya banyak ya. Berarti 50.000 50 ribu berarti 200 ribu eh, gram berarti sekitar 200 kilo, 200 kilo lebih emas. Ini jumlah yang banyak 200 kilo. Ya, bukan sedikit. Apalagi di zaman tersebut. Nah semua harta ini mereka infakan di jalan syaitan. Mereka infakan di jalan syaitan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara uh, sebab turunnya ayat ini adalah di nak faru amwalahum liyasudu an sabillillah. Fasa yungfikunha, thumma takunu alaihim hasratan, thumma yuglabun. Waladin kafaru ila jannah ma Kata Allah Subhanahu Wa Taala sungguh sungguhnya orang-orang kafir yungfikun amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka liya suddu an untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini orang artinya orang-orang Quraisy di Mekah sudah kita sedekahkan untuk musuhi berperang melawan Muhammad. Jadi jangan disangka ya ikhwan, ya akhwat, para jamaah sekalian jangan disangka cuma kita orang Islam yang berinfak di jalan Allah. Mereka orang-orang kafir, mereka juga berinfak di jalan iblis. Mereka juga berinfak di jalan iblis. Kalau mereka rela mengorbankan uang yang banyak dalam rangka masuk dalam neraka jahanam. Setiap infak yang mereka infakkan semakin menjadi hasrah penyesalan bagi mereka mengantarkan mereka dalam neraka jahanam. Bagaimana kita dengan orang Islam? Setiap infak yang kita berikan akan mengantarkan kita menuju surga dan semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang berusaha ya, sadar bahwasanya yang, yang yang berkorban bukan cuma orang-orang Islam. Orang kafir juga mereka berkorban, mereka juga ada infak. Lihatlah di sini Seribu ekor onta mereka infakan bersama sekitar 200 kg lebih ya. ya berarti 200 kilogram lebih emas untuk berjihad di jalan syaitan. Maka orang Quraisy pun mempersiapkan diri mereka untuk merangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mereka berperang, maka mereka mengirim berbagai utusan di berbagai negara, di negeri, berbagai wilayah, dikumpulkan, diprovokasi agar bergabung dengan orang Quraisy agar pasukan orang Quraisy semakin banyak. Berangkatlah ke sana kemari, memprovokasi, ya, memotivasi orang-orang agar ikut perang bersama mereka untuk menggulingkan kota Madinah, untuk membumi hanguskan kota Madinah, membunuh Muhammad dan para sahabatnya. Maka diantaranya mereka minta izin, eh, mereka memotivasi Abu Azza Al Jumahi. Kita sudah ikat, kita pernah jelaskan dalam perang Badar, Abu Azza Al Jumahi adalah seorang penyair orang Quraisy yang dia ditawan dalam perang Badar, ya. Kemudian dia miskin ya akhirnya dia minta ya Rasulullah ya Muhammad lepaskanlah aku. Sampai kata sebagian sahabat ya Rasulullah biar saya patahin giginya biar dia tidak bisa bersyair. Karena dia sering bersyair menggulingkan atau menjatuhkan uh, kaum muslimin. Kita tahu bosnya di antara uh, media yang tadi kali itu dijadikan sarana untuk serang-serangan <laughs> uh, apa cyber army adalah di antaranya lewat syair. Nah, Abu Azza Al-Jumahi adalah seorang penyair kafir Quraisy yang dia sering bersyair untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Maka ketika dia ditangkap dalam perang Badar, sebagian sahabat mengatakan Rasulullah biar saya patahkan giginya biar dia tidak bisa bersyair lagi. Namun dia mengatakan Muhammad kasihan saya punya anak. Akhirnya Rasulullah bebaskan dia tapi Rasulullah ambil janji, "Kau jangan lagi membantu orang-orang kafir kalau menyerang kami. Kau jangan lagi berjanji, jangan lagi membantu orang kafir menyerang kami." Dan Abu Azza Al-Jumayyah ini berjanji. Akhirnya berjanji dan dia tidak akan mendukung orang-orang kafir lagi. Rupanya dia dirayu oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf. Sumayyah bin uh, Sofwan bin bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah uh, majikannya Bilal yang menyiksa Bilal yang yang tewas dalam perang Badar sebagaimana sudah kita jelaskan. Maka Sofwan bin Umayyah datang ke Abu Azza. Kemudian Sofwan berkata, Ya Abu Azza, inna kamruun syair. Wahai Abu Azza, engkau seorang penyair. Fa'inna bilisanik. Bantu kami dengan syair-syairmu untuk memprovokasi orang supaya datang menyerang kota Madinah. Untuk menjatuhkan mental kaum muslimin. Fakhruj ma'ana. Keluarlah bersama kami. Ayo. Abu Azam mengatakan tidak. Mana alaih Muhammadun yaum badar. Muhammad telah memberikan aku anugerah pada hari perang badar. Aku dibebaskan. Ya. Dan tidak harus tanpa membayar sama sekali biaya tebusan. Aku dibebaskan. Wa ahatuhu la udhahiru alaihi aduan abadan dan aku sudah berjanji kepadanya aku tidak akan membantu seorang pun untuk menyerang menyerang dia aku tidak sama sekali tidak akan membantu musuhnya ya wa ana afilahu bima ahatuhu alai dan aku akan menunaikan janjiku apa kata Sufyan bin Umayyah dia orang kaya dia mengatakan sementara Abu Azal Az Jumahi orang miskin dia berkata ukhruj ma ana walaka Allahu alayya in raja'ta an ughnika wa in usibta an aj'ala banatika ma'abanati. Kata dia demi untuk kau demi Allah kata Safwan bin Umayyah. Saya bersumpah demi Allah jika kau ikut dalam perang berikut ini yaitu perang Uhud dan kau selamat aku akan menjadikan kau orang kaya. Jangan kau khawatir. Kalau ternyata kau meninggal dalam perang Uhud anak-anakmu akan saya rawat. Akan jadi tanggunganku. Sama aku jadikan seperti anak-anakku. Seperti putri-putriku. Kalau sama-sama senang, kalau susah sama-sama susah, senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Akhirnya ketika mendengar tawaran menarik dari Sofan bin Umayyah, akhirnya Abu Azza al Jumahi akhirnya ikut ter terprovokasi dan dia mulai melantunkan syair-syairnya untuk memprovokasi orang-orang untuk menyerang kota Madinah. Tapi mulailah berkumpul orang satu demi satu berkumpul, bergabung dengan pasukan Quraisy. Uh, di antara yang ikut dalam peperangan adalah Al Wahsy, yang akhirnya membunuh Hamzah paman Nabi sallallahu Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapakah Wahsy? Wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ya, bapaknya Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im punya paman namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini pamannya Jubair bin Mut'im. Ketika masih kafir, Jubair bin Mut'im sahabat radhiyallahu anhu tapi ketika itu masih kafir, dia punya paman Tu'aimah bin Adi dibunuh oleh Hamzah dalam perang badar. Maka dia dendam. Dia dendam pamannya dibunuh. Dia datang kepada Wahsi budaknya, budak Habasyi Dia adalah orang yang sangat pandai dalam melempar hirbah yaitu tombak dan jarang meleset. Maka dia berkata, "Ukhruj Nas, wahai budakku Wahsi, Keluarlah bersama orang-orang untuk berperang. Fa in anta qatalta Hamzah amma Muhammadin bi 'ammi aymata bin Adi fa hur." Kalau kau bisa bunuh pamannya Muhammad Sebagaimana pamanku terbunuh. Kalau kau bisa bunuh Hamzah pamannya Muhammad. Sebagaimana pamanku Tu'aimah bin Adi terbunuh. Maka kau akan bebas. Kau merdeka. Dan Hamzah yang telah membunuh pamanku. Ya, tak perang. Perang badar. Maka keluarlah Wahsy bersama pasukan mereka. Dan dia tidak ingin ikut perang. Dia cuma ingin tujuannya membunuh Hamzah. Kenapa? Apa cita-cita seorang budak? Cita-citanya ingin merdeka. Itu yang diharapkan merdeka. Nah sekarang ada jalan terbuka untuk mereka. Gimana bunuh Hamzah itu aja. Syaratnya bunuh Hamzah. Akhirnya orang Quraisy harus mengumpulkan, mengumpulkan pasukan-pasukan dari sana sini pergi ke sana kemari, mengumpulkan orang Arab semua dari Kinana, dari Tihama, ya mereka kumpul untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya. E, kemudian juga bergabung dengan mereka Abu Amir Al Fasik. Abu Amir Al Fasik adalah bapaknya Hamzah bin Amir, ya Hamzah, eh, Hamzalah bin Abi Amir, Hamzah yang yang kenal dengan Malaika yang meninggal kemudian dimeninggal oleh malaikat, bapaknya Abu Amir. Abu Amir Al-Fasik. Ya, kemudian Abu Amir Al-Fasik membawa 50 orang dari kaumnya gabung. Akhirnya terkumpul pasukan kaum Quraisy 3000 pasukan, 3000 prajurit. Di antara mereka ada 700 orang yang memakai baju perang, memakai baju perang. Ya tidak semua orang kaya tatkala itu. Tidak semua orang memiliki baju besi untuk berperang sehingga yang punya baju perang, baju besi cuma 700 orang. Kemudian bersama mereka ada 200 pasukan berkuda. Ya. Kemudian ada 3000 onta. Ini 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 pasukannya. Ya 3000 orang di antara mereka ada 700 pakai pasukan pakai baju perang dan di antara mereka 200 pasukan berkuda dan sekaligus membawa eh, 3000 ekor onta. Bahkan di antara eh, trik yang mereka lakukan, pembesar-pembesar mereka Pembesar-pembesar ya, mereka membawa istri-istri mereka dalam perang Uhud. Supaya apa? Supaya mereka tidak kabur. Karena kalau bawa istri, mereka tahu kalau mereka kalah, istri mereka jadi tawanan akan dijadikan budak oleh kaum Muslimin. Sehingga mereka bawa perempuan-perempuan istri-istri mereka supaya mereka semakin kokoh dalam peperangan. Bagaimana perang mereka ditonton oleh istri-istri mereka supaya mereka tetap gagah dalam medan pertempuran lebih baik mati ya daripada hidup kemudian istri ditawan oleh musuh. Oleh karenanya ada sekitar 15 wanita ikut perang bersama mereka ya. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiallahu anhu ketika itu pengganti Abu Jahal. Dia pengganti Abu Jahal, ini masih kafir waktu itu. Jadilah ke, ke, ke apa namanya panglima besarnya, panglima umum. Ya, dia bawa istrinya Hind bintu Utbah. Hind bintu Utbah bin Rabi'ah. Uh, Udba bin Rabi'ah udah tewas juga, ya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal Ikrimah, bawa istrinya Ummu Hakim. Istrinya dibawa. Ummu Hakim bintil Haris bin Hisham. Kemudian Tolha bin Abi Tolha. Tolha bin Abi Tolha, Tolha bawa istrinya Sulafah binti Sa'ad. Dibawa. Ya. Kemudian Sofwan bin Umayyah. Dia bawa istrinya Barzah binti Mas'ud. Al-Thaqafiyyah. Kemudian Amr bin Al-As. Bawa istrinya Raitah binti Munabbih bin Al-Hajjaj. Kemudian beberapa wanita yang lain, jumlah mereka sekitar 15 orang. Keluar ikut serta. Apa fungsi 15 wanita ini? Mereka bawa duf, bawa rebana. Ya. Bawa khamar, kasih semangat suami-suami mereka, kasih semangat pasukan. Kemudian mereka provokasi nangis, menangis. Bagaimana tokoh-tokoh kita meninggal dalam perang Badar ya. Supaya orang-orang semangat terprovokasi. Jadi mereka menangisi orang-orang yang tewas dalam perang Badar menangisi Abu Jahal, menangisi Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah ya, uh, Uqbah bin Abi Mu'ayth, tokoh-tokoh yang sudah tewas, mereka tangisi. Ya. dan ini rata-rata ya yang datang sebagai pemimpin adalah anak-anak dari tokoh-tokoh tersebut. Kita tadi Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ya, Kemudian Sofwan bin Umayyah anaknya Ubay bin Khalaf ya, jelas bagaimana dendam tidak tidak berkobar yang terbunuh di perang Badar bapak-bapak mereka ya contohnya tadi Sofyan istrinya juga Barzah eh, apa namanya eh, Amr bin As istrinya adalah Ra'ithah binti Munabih, sementara Munabi juga tewas dalam perang Badar ya jadi membuat mereka semakin membara eh, dendam mereka sehingga tugas-tugas para wanita ini adalah memainkan rebana membuat semangat menyiapkan khomer kemudian menangisi orang-orang yang sudah mati dalam perang Badar, kemudian memprovokasi, memotivasi, menyemangati, mengobarkan semangat para laki untuk berperang agar tidak kabur dalam peperangan. Pimpinan utama adalah Abu Sufyan. Adapun pimpinan pasukan berkuda adalah Khalid bin Walid. Masih kafir, Abu Sufyan masih kafir, Khalid bin Walid masih kafir. Kemudian Khalid bin Walid dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Adapun bendera peperangan dipegang oleh anak-anak Abdudar. Bani Abdudar ketika pasukan sudah berkumpul 3000 orang, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, paman Nabi ini perkara menakjubkan, dia belum masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, tetapi dia sejak awal sudah perhatian sama Nabi SAW. Sudah pernah cerita sejak dahulu, kita sudah cerita lama ketika orang-orang Ansar datang, orang-orang Madinah datang untuk mengambil janji dengan Nabi sallallahu alaihi agar Nabi berhijrah ke kota Madinah. Siapa yang nemani Nabi? Al Abbas bin Abdul Muthalib pamannya padahal masih kafir. Padahal masih kafir. Dia sayang sama Nabi sallallahu meskipun status KTP-nya masih kafir. Ya. Ketika dia ditangkap dalam perang Badar juga dia bilang ah, sudah Islam tapi KTP-nya masih masih kafir. Gampangannya demikian sederhananya. Tetapi dia perhatian sama Nabi sallallahu Sejak Nabi belum berhijrah sampai Nabi sudah berhijrah. Di antara perhatian Al Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dia nulis surat Nah, dari surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia jelaskan tentang perincian pasukan orang-orang Quraisy. Kemudian dia berikan surat tersebut kepada seorang dari Bani Gifar. Dia bayar, ya. Dia syaratkan dalam tiga hari kau harus sampaikan surat ini kepada Muhammad. Maka dia pun budak dengan cepat. Ya, karena pasukan Quraisy untuk berangkat dari Mekah menuju Madinah butuh perjalanan jauh, ada sekitar 500 kilo, ya. Mungkin bisa seminggu. Nah, ini dia cepat lebih dahulu. Sebelum Quraisy berangkat, dia sudah berangkat lebih dahulu untuk menyampaikan surat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallam sedang berada di Masjid Kuba, maka Nabi Shallallahu terima surat. Akhirnya Rasulullah Sallam baca, ya, uh, Ubay bin Kaab membacakan surat tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Rasulullah Sallam menyuruh untuk menyemujikan berita terlebih dahulu, ya, ya. Uh, kemudian Rasulullah Sallam segera balik ke kota Madinah dari Kuba ke kota Madinah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyuruh orang-orang untuk menjaga kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya kondisi lagi gawat darurat. Ya. Jangan sampai mereka lagi lalai kemudian diserang tiba-tiba. Kemudian ketika Nabi mengumumkan kondisi gawat darurat, maka beberapa sahabat tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan kaum Aus, kemudian Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Ubadah adalah pimpinan suku Al Khazraj ya, Aus dan Khazraj sama-sama kaum Ansar. Mereka pun tidur di malam Jumat. Jadi surat itu sampai hari Kamis. Perang hari Sabtu, perang hari Sabtu. Sudah tiba hari Kamis, malam Jumatnya mereka semua tidur di pintu rumah Nabi SAW alaihi wasallam dan mereka siapkan pedang, mereka jaga Nabi SAW alaihi wasallam. Akhirnya berangkatlah orang-orang Quraisy ya. Kemudian mereka menempuh jalan ke sana kemari. Ya, ada perincian jalan-jalan yang mereka Uh, tempuhi sampai mereka singgah di Dhul Hulaifah ya uh, Dhul Hulaifah itu di, sudah mendekati kota Madinah sudah di tempat uh, apa ini, Mikot, ya dan terus mereka mendekat mendekat ya kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim dua mata-mata untuk mengecek yaitu Anas dan Muknis anak-anaknya Fadalah al zafarian malam Jumat ya disuruh cek yaitu uh, tanggal 5 Syawal. Maka setelah mereka cek mereka sampai kepada mereka laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahwasanya uh, mereka telah melepaskan pasukan kaum musyrikin ya, telah melepaskan unta-unta mereka dan kuda-kuda mereka di Zara' lil muslimin yaitu di kebun-kebun uh, kaum muslimin sampai dimakanin semua kebun-kebun kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Hubab bin Al-Munzir untuk mengecek berapa jumlah mereka. Maka kemudian Al-Hubab bin Al-Munzir mengabarkan jumlah mereka sekitar 3000 orang, ya. di malam Jumat tersebut ketika Rasulullah SAW tidur, ya, Rasulullah SAW bermimpi dengan mimpi yang aneh. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan mimpinya pada hari Jumat Rasulullah kabarkan kepada para sahabat tentang mimpi beliau Kata beliau kepada para sahabat Ini kot wallahi khairan Sungguh aku semalam bermimpi dan demi Allah ini mimpi yang baik Ya Rasulullah tetap berbaik sangka ya Ro'aitu bakaran tuzbah, aku bermimpi melihat seekor sapi di sebelah Wa ro'aitu fi zubabi seifi salman Dan aku lihat di mata pedangku ada yang pecah Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dir'in hasina dan aku lihat dalam mimpiku aku masukkan tanganku dalam dirak, dalam baju perangku yang kokoh. Di tiga yang dia lihat. Rasulullah SAW dia tiga. Ada sapi disembelih, kemudian ada mata pedang yang patah dan Rasulullah masukkan tangannya ke dalam baju perangnya. Ketika para sahabat dikabarkan oleh Nabi tentang mimpi tersebut, maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ma'adha taru taru'yak. Apa ta'wil mimpimu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, Fa'amal bakaru. Adapun sapi yang aku lihat disembelih, fahyana sumin ashabi yuktalun. Akan ada sebagai sekelompok dari sahabat-sahabatku terbunuh dalam perang ini. Wa amal salmu ladi roa itu fidu babi seifi. Adapun retak atau pecah mata pedangku, fahuwa rojulun min ahli bait yuktal. Akan ada dari keluargaku ahlul bait yang akan terbunuh. Ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa awal tu dir al hasina. Adapun Baju perang yang kokoh masuknya adalah Al Madinah kota Madinah akan mengayomi itu. Ya. Uh, kemudian setelah itu rapatlah Nabi dan para sahabat menentukan strategi apa yang harus mereka tempuh. Rapat dan ini apa namanya menakjubkan dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam tidak diktator tidak maksa selama tidak ada wahyu Rasulullah SAW tidak akan paksa. Rasulullah Sallam diskusi. Allah mengatakan faida azamta ya fatawakal Allah kalau kau sudah bertekad ya maka berjalanlah tapi sebelumnya wa amruhu syura mereka bermusyawarah ya mereka bermusyawarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyawarah dengan para para fasyawirhum fil amr kata Allah musyawarahlah dengan mereka dalam urusan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan para sahabat musyawarah. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ide Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umkuthu fil Madinah, waj'alun nisa'a wadh-dharariyya fil atam. Fa'indakhal alaina alqaumu faqatalnahum fil aziqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tetaplah kita di Madinah, jangan keluar. Ini strategi perang. Kita tetap di kota Madinah. Kemudian biarkan anak-anak dan wanita-wanita, istri-istri di atam-atam itu di bangunan yang tinggi, ya. Kalau musuh datang masuk kepada kita, kita bunuh mereka dari aziqah. Itu dari sikak, dari jalan-jalan lorong-lorong kota Madinah. Ini ide yang ide yang cemerlang." Ya karena musuh tidak tahu beluk kota Madinah, mereka akan masuk. Kalau mereka masuk terjebak, kaum Muslimin sudah siap di situ. Dan anak-anak bisa ikut perang dari atas. Wanita-wanita juga bisa nembak dari, bisa melempar uh, tombak dari atas. Ini strategi yang cemerlang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berita yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fisikak. Bagaimana kalau kita perangi mereka ya uh, di lorong-lorong? Faromahumunisa min hiton. Adapun para wanita mereka akan di tempat yang tinggi memanahi atau melempar tombak kepada musuh-musuh. kota Madinah itu padat kemudian ada lorong-lorong ya. Ya, dan ini ide Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ide orang-orang senior. Ini idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idenya Abu Bakar, disepakati Abu Bakar, Umar, tokoh-tokoh senior dan disepakati juga oleh kepala orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul juga termasuk senior dari ya. KTP-nya Islam, dia sudah masuk Islam dan dia juga sepakat dengan ide tersebut dan dia hadir dalam rapat tadi. Ya. Kenapa dia setuju dengan ide Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan karena berani, tapi karena itu lebih selamat, lebih aman ya. Ya, sungguhnya dia seorang munafik. Ternyata para pemuda mereka punya ide lain. Mereka punya ide lain. Mereka bilang ya Rasulullah, ya, ini karena bukan wahyu dari Allah. Ya kita punya ide, kita ingin keluar. Jangan nongkrong dalam, jangan jadi jagoan kandang. Kampanyenya demikian. Ya, terutama orang-orang yang tidak sempat ikut perang Badar, mereka sangat semangat. Dan mereka tahu bagaimana keutamaan perang Badar sehingga mereka tidak ingin luput dalam perang perang Uhud sehingga mereka ingin juga cari pahala. Ya, mereka berkata ya Rasulullah, wallahi ma dukhila alaina fiha fil jahiliyah fa yudkhala alaina fiha fil Islam? Ya Rasulullah, kita waktu masih jahiliyah Kita bukan jago kandang, tidak ada yang datang menyerang ke kota Madinah. Itu masih jahiliyah. Sekarang kita sudah Islam, bagaimana kita biarkan musuh-musuh datang ke kota Madinah? Kita keluar serang mereka. Gampangannya mereka mengatakan, Ya Rasulullah, kita waktu masih musyrik bukan jagoan kandang. Kita keluar. Apalagi sudah Islam. Ukhruj bina ila a'da ina. Ya Rasulullah, ajak kami keluar menuju mereka. La ya rawna anna jubunna wa, wa, -wa Ya. Jangan sampai mereka lihat kita ini disangka penakut dan pengecut. Ayo kita keluar. Orang-orang uh, Rasulullah SAW mengalah kepada anak-anak uh, muda ini. Ya. Yeah. anak-anak muda. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, dia menentang. Dia bilang, Rasulullah, akim fil Madinah. Ya Rasulullah, jangan keluar. Kita di kota Madinah saja. Jangan keluar. Ya. Kalau kita keluar, nanti kita pasti celaka ya Rasulullah. Ya. Kalau mereka yang masuk di kota Madinah, kita yang habisi mereka. Da'ahum ya Rasulullah, biarin anak muda. Tidak usah dengan mereka. Kalau mereka... Uh, jadi jangan ikuti mereka. Biarkan kita tetap Nanti musuh datang kita tinggal serang dari dari dalam kota Madinah dan wanita bisa ikut serang dari atas. Akan tetapi anak-anak muda tetap semangat. Ya Rasulullah, kita keluar jangan jagoan kandang. Tatkala Rasulullah melihat kebanyakan anak-anak muda mau keluar dan mereka semangat untuk keluar dan wahyu tidak turun. Ya akhirnya Rasulullah SAW berkata, Sya nukum idzan kalau begitu ya sudah kita keluar." Rasulullah SAW mengalah. Ini akhlak yang menakjubkan Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau seandainya Rasulullah Sallam maksa, mereka akan tunduk. Tapi Subhanallah Rasulullah Sallam musyawarah. Yang, yang lain pada semangat, mayoritas semangat untuk keluar. Rasulullah bukan diktator. Rasulullah Sallam ya sudah. Rasulullah Sallam biarkan ide mereka berjalan. Dan akhirnya nanti kaum Muslimin banyak yang meninggal. Ketika Rasulullah Sallam tahu kaum Muslimin banyak meninggal, Rasulullah Sallam juga tidak pernah ungkit di kemudian hari. Gara-gara kalian sih Kan saya sudah bilang di Madinah saja, ngapain keluar kalian sih maksa-maksain saya. Rasulullah tidak pernah demikian. Akhlak yang mulia. ya. Tidak sebagai orang ya diktator ingin pendapat dia yang dilakukan, tidak mau mendengar dari yang lain. Ya kita tidak tahu. Banyak sisi yang harus diperhatikan. Bahkan kita saja sebagai seorang da'i terkadang, kita yang melakukan satu, kita diskusi sama yang lain. Mungkin ada sisi-sisi yang tidak dilihat oleh kita. Karena sisi yang harus diperhatikan banyak. Kita mungkin da'i sisi, ada satu sisi yang kita... Mahir dalam hal ini. Ada sisi-sisi lain kondisi masyarakat misalnya atau kondisi apa kayak kondisi apa yang tidak tidak lihat kondisi ekonomi kondisi perpolitikan kondisi apa yang terkadang kita harus mendengar dari yang lain memberi masukan kepada kita untuk kita mengambil koror yaitu keputusan yang akan kita tindak lanjuti di sini Rasulullah SAW akhirnya nurut atau ngikut kepada anak-anak muda akhirnya setelah sholat Jumat jadi setelah sholat Jumat selesai maka Rasulullah SAW pun menasihati para sahabat, ya, suruh mereka bersabar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW salat asar. Ya, setelah salat asar, orang-orang sudah mulai siap untuk berangkat perang. Mereka semua sudah nunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk berangkat perang. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair ya, menegur para sahabat yang lain, anak-anak muda. Kata mereka istakrahtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal khuruj. Kalian telah maksa Nabi untuk keluar. Harusnya sudahlah. Kita di Madinah aja enggak usah keluar. Wa a'lamu billahi wa bima yurid. Rasulullah lebih tahu tentang Allah dan dia tahu apa yang Allah kehendaki. Wal wahyu yanzilu alaihi minas sama. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faruddul amra ilaihi. Wahai para sahabatku, wahai anak, anak muda, sudah serahkan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadimu jami'an, mereka semua menyesal. Kenapa kita paksa-paksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menyesal. Akhirnya Rasulullah Wasallam keluar dari rumahnya. Fakat Nabi matahu sudah pakai baju perangnya. Bahkan Zaharobaina dirain. Bahkan dua baju perang. Tidak biasanya Rasulullah biasanya pakai baju besi satu. Ini double. Ya. Watakol ada safe. Beliau sudah bawa pedangnya. Tatkala orang-orang sudah melihat Nabi sudah pakai baju perang, mereka pun bangkit. Kemudian mereka datangnya Rasulullah. Mohon ma maaf ma 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 kami. Apa ya Rasulullah? Kami tidak ingin menyelisih engkau. Kami tidak ingin maksa engkau, Ya Rasulullah. Terserah, lakukan apa yang kau kehendaki, Ya Rasulullah. Intinya kalau kau di Madinah, sudah kita di Madinah saja, terserah Rasulullah. Mereka menyesal, minta maaf. Apa kata Nabi SAW? Mengajarkan tentang kalau sudah punya azam harus berjalan. Kata Nabi SAW, Ma yang bagi li nabiyin, Iza labi An ya do'aha hatta yahkum allahu bainahu wa bainah aduwihi. Tidak pantas bagi seorang Nabi. Kalau sudah pakai baju perangnya, Lantas kemudian dia tanggalkan sampai Allah putuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Nabi ajarkan keputusan sudah dijalankan. Keputusan sudah diputuskan dan saya sudah berjalan. Tidak boleh potong, potong, potong tengah jalan. Sudah terlanjur. Nabi ajarkan bahwasanya orang kalau sudah memutuskan suatu keputusan, serius. Jangan ragu-ragu lagi di tengah jalan. Ya, Nabi berkata tidak pantas bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju perang kemudian menanggalkannya kembali. Sampai Allah putuskan apa yang terjadi antara dia dengan musuhnya. Kemudian Rasulullah SAW beri pengumuman untuk keluar menuju musuh. Taib. Rasulullah SAW kemudian membagikan bendera-bendera peperangan. Adapun bendera peperangan untuk suku Al Aus dari kaum Ansar, Rasulullah SAW berikan kepada Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair pegang bendera untuk kaum Aus. Kemudian bendera untuk suku Al Khazraj, Rasulullah SAW berikan kepada Al Hubab Al Hubab ibn Al Munzir. Adapun bendera untuk kaum muhajirin Rasulullah SAW berikan kepada Musa bin Umair. Ya, ada sahabat-sahabat mulia tapi Rasulullah kasihkan kepada Musa bin Umair sebagai bentuk penghargaan kepada Musa bin Umair. Tidakkah kita ingat bahwasanya Musa bin Umair inilah yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah di kota Madinah yang dia berjuang akhirnya kota Madinah penuh orang masuk Islam di antara jasa paling besar adalah Musa bin Umair. Maka Nabi berikan bendera peperangan kepada Musa bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Ibnu Umi Maktum untuk menggantikan Nabi di kota Madinah. Beliau buta sehingga jadi imam pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu keluar bersama seribu sahabat. Kemudian Sa'dan dua saat. As-Sa'dan dua saat ya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz pemimpin kaum Aus, Sa'ad bin Ubadah pemimpin kaum Khazraj. Mereka berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua memakai baju perang. Kemudian keluar lagi Hamzah bin Abdul Muttalib tidak pakai baju Perang Hamzah bin Abdul Talib, dada terbuka, keluar berjalan. Masya Allah, kemudian Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat sampai Rasulullah SAW tiba suatu tempat, namanya As-Shaykhain. Suatu tempat, namanya As-Shaykhain. Ya. Rasulullah SAW bermarkas di situ, berkem di situ. Kemudian mulailah Rasulullah SAW mengecek pasukan. Rasulullah SAW mengecek suruh baris. Rasulullah SAW mengecek satu-satu. Yang masih kecil Rasulullah SAW suruh pulang, pulang. Yang masih kecil suruh, suruh pulang. Subhanallah. Ternyata waktu perang para sahabat masih senior, junior, junior masih kecil juga semangat berperang. Jadi ini menakjubkan bagaimana pendidikan para sahabat terhadap anak-anak mereka. Mereka belum cukup umur semangat untuk berperang. Ya. Jauh dengan kita ya ikhwan ya. Sebagian kita anak-anaknya masya Allah jagoan perang tapi perang dalam game ya. Perang dalam apa? Game ya. Bahkan beli senjata yang banyak, pakai duit banyak beli senjata. Ya. Tapi dalam dalam game ya. Ini benar-benaran bagaimana anak-anak diberikan semangat Islami, semangat membela agama Sampai mereka kecil-kecil ini ikut semangat untuk berperang Tapi Nabi suruh pulang Di antara yang disuruh pulang adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab Kemudian yang masih kecil juga Zaid bin Thabit Kemudian Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah Kemudian Zaid bin Arkom, Al-Bara' bin Azib, semua sahabat-sahabat junior Kemudian Amr bin Hazm, Usaid bin Zahir, Uroba bin Aus Abu Said Al-Khudri ini semua disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih kecil, di bawah umur tidak boleh ikut perang. Tadi kita sebutkan di antaranya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mengecek pasukan pada waktu perang Uhud dan umur saya masih 14 tahun. Maka Rasulullah tidak membolehkan saya ikut perang. Ketika perang Khondak saya keluar lagi, dicek lagi, ternyata umur saya 15 tahun dan Nabi izinkan saya untuk berperang. 14 masih belum boleh, 15 baru boleh ikut perang. Dari sini kata para ulama ini dalil bahwasanya Rasulullah hanya mengizinkan orang yang balik yang ikut berperang. Yang masih di bawah umur tidak boleh ikut berperang kecuali memiliki kelebihan khusus. Dan balik yang ya bisa diketahui dengan tiga cara bagi lelaki. Pertama, ya, dengan ihtilam. Jika seorang mimpi, maka dia balik. Yang kedua, atau jika telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, meskipun dia belum mimpi, kalau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya dianggap balik. Atau belum tumbuh rambut, atau belum mimpi, tetapi dia sudah berusia 15 tahun, maka dia telah dianggap balik. Ini salah satu dari indikator untuk menunjukkan seorang telah balik, yaitu berusia 15 tahun. Kemudian juga ada sahabat junior, Rafiq bin Khadij dan Samurah bin Jundub. Mereka berdua masih junior, tetapi Rafiq bin Khadij meskipun belum cukup usia, tapi beliau mahir dalam memanah, maka Nabi izinkan dia ikut perang. Kemudian Samurah bin Jundu protes. Dia berkata, Ya Rasulullah, aku lebih jago daripada Rafi. Kenapa Rafi kau izinkan? Aku tidak. Masya Allah, semangat perang. Ya. Anak Asra'uhu, Saya ber, kalau berduel sama dia, saya kalahin dia. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW suruh mereka untuk coba bergulat. Ya. Maka mereka pun bergulat dan ternyata benar. Samurah menggulingkan Rafi. Dan ini boleh bergulat latihan, tidak ada masalah. Ketika Samurah menggulingkan Rafi, maka kemudian Rasulullah Sallallahu mengizinkan samurah dan Rafi' bin Khadij untuk ikut perang dalam perang Uhud. Kemudian di tempat tersebut Syekh ya. Sekarang kalau tidak salah disebut oleh orang-orang dengan tempat istirahat. Walau alam saya sering dengar di kota Madinah inilah tempat namanya istirahat yang dimana Rasulullah Sallallahu di malam hari istirahat di situ. ini tempat dekat, dekat, dekat Jabal Uhud ya. Sudah dekat dengan Jabal Uhud ya. Mungkin beberapa ratus meter lagi sudah sampai Jabal, Jabal Uhud. Rasulullah SAW akhirnya bermalam di situ. Kemudian Rasulullah SAW solat maghrib, solat isya. Kemudian Rasulullah SAW memilih 50 orang untuk menjaga camp berputar-putar berkeliling yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Rasulullah SAW pun istirahat di malam hari tersebut. Ketika terbit pagi hari, hari Sabtu, Hari Sabtu itu menjelang peperangan. Ingat, perang hari Sabtu di waktu duha. Perang hari Sabtu di waktu duha, ya. Ketika terbit fajar, maka eh, mereka pun sebelum sebelum terbit fajar mereka berjalan, melanjutkan perjalanan di waktu sahur. Sampai mereka tiba suatu tempat namanya ash syauz antara Madinah dengan Uhud. Tibalah waktu salat fajar di situ. Maka kemudian Bilal diperintahkan untuk azan. kemudian iqamat maka Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya di saat itu menjelang peperangan tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat ya kemudian dia ingin balik dia balik meninggalkan lokasi peperangan padahal tinggal berapa ratus meter lagi dia tinggalkan lokasi peperangan bersama 300 orang munafik yaitu dari 1000 sepertiga hilang tinggal 700 dan ini bahayanya orang munafik orang munafik melakukan Uh, tindakan yang berbahaya ini kalau dari awal masih mending ini menjelang peperangan. Tentunya di malam hari Rasulullah sudah berpikir bagaimana strategi taktik dengan seribu pasukan tiba-tiba menjelang peperangan mundur 300 orang. Ini bahaya. Bisa bikin heboh, bisa bikin gaduh, bisa memundur, memundurkan menjatuhkan mental para para sahabat. Ya seandainya, seandainya mereka mundur dari awal masih mending. Dan ini banyak orang munafik bikin uh, memancing dalam kekeruhan ya, mengerikan mancing di, di, air keruh. Orang lagi sedang ini mereka cari-cari semakin berbahaya, mencari manfaat di kondisi dalam kondisi demikian. Ya. Akhirnya sepertiga dari pasukan mundur. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Sal punya dalil dia berkata asani wa ata wildan. Muhammad tidak nurut kepadaku. Kan saya sudah bilang harusnya kita menetap di kota Madinah. Dan dia ini nurut anak-anak kecil, anak-anak muda, junior-junior. Waman la Waman la lahu ma nadri alam anfusana dan kalau orang yang tidak bisa punya pendapat, tidak bisa dipegang pendapatnya terus ngapain kita bunuh diri kita irjiu <usuk> ayuhan nas ayo kita pulang maka orang-orang pada orang-orang munafik yang dalam diri mereka ada munafik memang teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul sebelumnya akhirnya mereka balik tinggal 700 pasukan maka <tuh> <tuh> Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan mereka ini tatkala mereka mundur maka bapaknya Jabir bin Abdullah namanya Abdullah bin Amr bin Haram nasihati mereka dia kejar mereka dia berkata ya kaum Allah. alla takhdhulu qaumakum wa nabiyyakum indama hadhara min aduwwihim wahai kaumku aku ingatkan kalian kepada Allah jangan kalian berkhianat meninggalkan kaum kalian dan meninggalkan nabi kalian tatkala musuh sudah tiba. Qalu law na'lamu annakum tuqatilun ma aslamnakum ya. Ma aslamnakum walakinna la nara an yakuna qitalun ya. Kata mereka kami kalau tahu kami kalian bakalan berperang tentu kami kalian tidak akan berangkat tapi kami menyangka tidak akan terjadi peperangan. Ini cari alasan. Tatkala Abdullah bin Haram menasihati mereka dan mereka tetap ngeyel tetap hendak pergi, maka Abdullah bin Haram menyatakan mereka ab adakumullah a'da Allah. Semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmat Allah wahai musuh-musuh Allah. Fa sayughnillahu azza wajalla ankum nabiyuhu. Allah akan mencukupkan Allah akan mencukupkan nabinya dan tidak butuh dengan dengan kalian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ya. Di antaranya firman Allah ما كانوا الله ليدار المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من Allah tidak akan membiarkan kaum ini di atas kondisi kalian sampai Allah bedakan mana yang buruk dan mana yang baik Allah ingin menjadikan pasukan kaum muslimin saat itu pasukan yang baik yang buruk Allah singkirkan ya kemudian ketika mereka berjalan pergi ya sebagian kaum muslimin emosi kemudian berkata ya Rasulullah Jangan kita perang dulu lawan orang-orang Quraisy. Kita habis dulu 300 orang ini. Kita habis 300 orang ini baru kita perang. Allah tegur mereka. Turunlah firman Allah subhanahu wa taala. Fama lakum fil munafiqin fi ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Kenapa kalian menjadi dua kelompok menyikapi orang-orang munafik? Sungguhnya Allah subhanahu wa taala akan membalas mereka akibat perbuatan mereka. Itu enggak usah ribut. Sudah fokus perang melawan orang, -orang Quraisy. Biarkan orang-orang munafik pergi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi ya orang-orang untuk balik mundur ke kota Madinah ya. Maka sebagian sahabat terpengaruh yang mereka bukan orang munafik tapi mereka terpengaruh. Mereka adalah Banu Salimah dan Banu Harithah. Mereka ingin balik juga. Karena provokasi Abdullah bin Ubay bin hebat, kita orang munafik. tahu mereka pandai ngomong, penampilan oke, okay, pandai ngomong, logis. Ya, akhirnya dua, 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 dua kelompok kaum Muslimin terpengaruh, yaitu Banu Salimah dan Banu Haris. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengkokohkan hati mereka sehingga mereka akhirnya tidak jadi mundur. Mereka ikut serta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situlah Allah turunkan firman-Nya: Idhamma ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma. Tatkala ada dua kelompok dari kalian bertekad untuk apa namanya berkeinginan untuk mundur, tetapi Allah waliyuhuma Allah menolong mereka berdua. Wa ala Allahi faliyatawakalil mu'minun dan atas kepada Allah hendaknya kalian orang-orang beriman bertawakal. Dan ini adalah ayat memuji mereka. Ya, mereka mau mundur enggak jadi. Dan Allah mengatakan wallahu waliyuhuma. Allah sebagai penolong dua kelompok ini itu Bani Salimah dan Bani Harithah. Baik. Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mulai menyiapkan pasukan. Yang Rasulullah sallallahu benar-benar siapkan adalah ya bagaimana strategi dalam peperangan. Di antaranya Rasulullah SAW mempersiapkan sekitar 50 pasukan pemanah ya, yang Rasulullah SAW letakkan di sebuah gunung yang kecil yang disebut dengan Jabalul Rumat sekarang dikenal dengan Jabalul Rumat, atau nama aslinya adalah Jabul Jabalul Ainain Jabal Al Ainain ya tapi sekarang dikenal dengan Jabal Rumat karena Rumat artinya pasukan pasukan pemanah artinya pasukan pemanah ya fungsi pasukan ini adalah, jangan sampai pasukan kaum musyrikin muter dan menyerang e, kaum muslimin dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Ya, saya gambarkan sedikit, ya, mungkinnya sebagai gambaran uh, ini. Ya, bukit, ya, Jabal, rumah, rumah, rumah itu maksudnya para pemanah. asalnya namanya Jabal Ainain ya. Yeah. Kemudian di sini Jabal Uhud ya. Yeah. Ini apa? Jabal Uhud. Ya. Yeah. Gunung Uhud. Gunung Uhud. Kemudian uh, pasukan kaum muslimin dari sini mereka datang dari sini Ini kaum muslimin pasukan kaum muslimin kemudian pasukan kaum musyrikin dari sini kaum musyrikin Perang terjadi pada bulan Syawal Perang, bulan Syawal, tiga Hijriyah di waktu duha. Uh, matahari, kira-kira di sini? Ini matahari, posisi matahari waktu duha. Nggak usah kasih mata, kan? Nggak usah Taib -tai> uh, di sini ada 50 pasukan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sementara yang terisa di sini adalah 700 kurang 50 sama dengan 650. 300 munafik sudah pulang. Kabur. Kaum musyrikin jumlahnya berapa tadi? 3000. 3000 masukan. Yang 3000 tersebut jadi, di atas berapa tadi? 600 uh, dari berpakaian perang. Berpakaian perang. Kemudian uh, 200 pasukan berkuda. Pasukan berkuda. Nah, ini uh, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mulai berperang, Rasulullah sallallahu mewasiati 50 pasukan berkuda, eh, 50 pasukan pemanah ini oleh Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, tetaplah kalian di sini, ya. La tabrahu makanakum, jangan kalian tinggalkan tempat kalian. La kibalikum, jangan sampai mereka datang kemudian mereka menyerang dari dua sisi. Ini kan 3000 mau dibagi dua sebagian mau di-offer untuk menyerang kaum muslimin dari dua sisi. Jadi ini berbahaya. Jadi tugas mereka apa? Untuk memanahi. Tugas mereka adalah memanahi orang-orang musyrikin. Ya, tugasnya memanahi orang-orang musyrikin. Pasukan Khalid. Khalid bin Walid. Agar tidak muter. Agar tidak muter dari belakang. Agar tidak muter dari belakang. Ini fungsinya Dan Nabi SAW benar-benar kasih wasiat, jangan kalian turun dari tempat ini, apapun yang terjadi. Sampai kalau kalian melihat kami menang, jangan kalian turun. Hatta ursila ilaikum. Sampai aku kirim perintah berikutnya. Wa in ra'aitumuna. Ya. Kalau kalian melihat kami, hazamnya adu kami telah mengalahkan musuh, maka falatabrahu makanakum, jangan turun. Wa in ra'aitumuna. Kalau kalian melihat kami, ya, dibunuh oleh Uh, musuh dan mayat-mayat kami telah diambil oleh burung-burung. Fala Jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Ya. Supaya apa? Supaya perang fungsinya agar tetap satu arah. Fungsinya apa? Agar perang tetap satu arah. Tetap satu arah. Kenapa kalau satu arah? Kalau satu arah meskipun ini jumlahnya banyak tetap satu arah. Jadi satu arah bisa bisa dilawan. Tapi kalau sudah dua arah ada di sini menyerangi juga repot di sini. Para sahabat repot Dari sini datang, dari sini datang, dari sini datang repot Tapi kalau satu arah saja tidak ada masalah Mau sini jumlahnya banyak 700 lawan 3000 masih bisa bertahan Musuh 1 banding 4 ya 1 banding 4 ya 1 banding 4 ya. Ini kaum muslimin Kemudian kafir Quraish ya, Ingat ya, ini Berapa? 700 Ini 3000 jadi harus satu satu arah. Dan ini di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Uh, jadi perangnya di sini. Perang di mana lokasi perang? Sini lokasi perang. Yang sekarang sekarang adalah kuburan. Adalah kuburan. Jadi perang Uhud itu bukan perang di atas gunung enggak ya? Gunung Uhud ini panjang ya, panjang ya. Gunung Uhud itu panjang ya, apa? Panjang 8 kilometer lebar 2 sampai 3 km. Dikatakan Uhud kenapa? Karena dia bukan gunung begini, tapi dia satu aja, gunungnya satu menyatu. Makanya dikatakan Uhud satu. Satu. Jadi kepalanya cuma satu. Ya, bila ada kan biasanya gunung, kemudian muncul lagi gunung, banyak kepalanya. Taib. Kemudian Nabi menguasai tempat tertinggi dan ini strategi perang yang baik, barang siapa menguasai tempat tertinggi mudah untuk menyerang. Nabi terlebih dahulu pasang pasukannya di sini. Sehingga kalau musuh datang bisa dipanahin. Kemudian strategi yang berikutnya di waktu duha, Nabi pilih tempat yang baik. Kenapa? Karena matahari dari sana. Matahari dari sana dan kaum musyrikin di sini. Kalau mereka berperang, mereka terganggu dengan matahari. Itu di antara strategi perang Nabi SAW. Bagaimana perangnya? Kita tunda pekan depan insyaAllah ta'ala. Sampai di sini saja. kajian kita saya rasa sampai di sini saja kajian kita kepada jemaah a mesti tarbiyah insyaallah kita lanjutkan pekan depan bismillahirrahmanirrahim kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah warahmatullahi wabarakatuh